Pemirsa, seorang pria di Kelakel tikam temannya saat pesta minuman keras. Akibatnya korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi amankan seorang pria Tansi alias Anci saat pesta minuman keras di Lorong Pondui, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Sabtu malam. Tansi ditangkap polisi setelah menikam temannya Iwan karena tersinggung dengan ucapan korban saat pesta miras. Akibatnya korban terluka pada bagian lengan kiri dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi juga mengamankan sebilah badik milik pelaku dan beberapa botol minuman keras. Pelaku ini sebenarnya mereka berteman, hanya mungkin karena pengaruh minuman, ya mungkin sudah mabuk. Jadi pemicunya adalah hanya ketersinggungan itu, ketersinggungan terhadap si Iwan ini kepada T, sehingga si T ini merasa bagaimana sehingga melakukan penikaman kepada Iwan. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Dari Kolaka, Raja Budin, iNews melaporkan.